kita hadis yang ke-235. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam bab mengenai kelebihan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwadhati wa nafuthu falamma ishtadda waja'ahu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi raja'an barakatiha. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit bila membacakan al-mu'awwadhat untuk dirinya sendiri, kemudian meniupkan tangan beliau padanya. Ketika sakit yang beliau derita semakin parah, aku membacakannya untuk beliau. Aku kemudian mengusapnya dengan tangan beliau demi mengharap berkatnya. Okey. Jadi dalam hadis ni yang pertama sekali iaitu Al-Mu'awwazat. Al-Mu'awwazat ni satu ataupun surah-surah yang dimulakan dengan A'udzubillah. Kan? Ada berapa surah yang dimulakan dengan Kul A'udzu? Ada berapa? Kul A'udzu Birabbil Falaq. Kul A'udzu Rabbin Nas. Ada lagi? Kan? Okay. Jadi Al-Mu'awwazat surah yang dimulakan dengan A'udzubillah. Kul A'udzu Birabbil Falaq, Kul A'udzu Rabbin Nas lah. Kan? Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, antara yang Nabi baca adalah Mu'awwazat. Mu'awwazat ni maknanya A'udzubillah tu lah. Dua A'udzubillah. Maka Nabi SAW meniupkan ke tangannya, kena menyapukan ke tempat yang sakit. Okey, yang pertama sekali, Quran itu sendiri. Okey. Ayat Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ni dia ada syifa. Syifa ni penyembuh. Kan? Ubat lain, penyembuh lain. Tidak semua ubat ada penyembuh, kan? Tetapi semua penyembuh tu ada kat ubat. Jadi kadang-kadang, kenapa kadang-kadang orang tu makan ubat ini dia okey, tapi orang ni tak okey, kan? Tapi dalam Quran Allah sebut, Quran ni dia ada penyembuh dia, dia ada syifa dia. Jadi maknanya ada berbagai-bagai lah. Sebab itu ada ayat-ayat yang Allah, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, bagus untuk kita baca untuk tujuan-tujuan tertentu. Ni dalam ni contoh macam sakit, kan? Mu'awwazat, baca dua a'uzu, a'uzubillah. Terutamanya kalau apa sakit-sakit dan berkaitan dengan yang kita dah usaha macam-macam tapi tak baik juga, bolehlah. Saya pernah kongsikan dulu surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52 tu panjang, wakaf terakhir tu wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Itu bagus untuk baca kalau orang macam sakit-sakit sendi ke apa ke, kan? So kita sakit lutut sambil-sambil kita baca tu, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Maklumlah kalau umur dah tidak muda ni, kita bukan tua tau, tua sensitif, duduk lama sakit pinggang, berdiri lama sakit lutut, kan? Jadi Surah Hud ayat 52. Okey. Antara ayat yang bagus saya banyak kongsikan, dapat amalan daripada Baitul Maqdis. Surah apa nama? Surah ayat nafas tu. Walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Itu pun bagus untuk amalkan. Kita sedut nafas, kan? Niat Allah berikanlah kebaikan-kebaikan, ada apa nama? Ada keliling kita. Kita keluarkan, ya Allah keluarkanlah benda-benda tak baik daripada dalam diri kita, kan? Mana surah ayat nafas itu nanti boleh tengok, saya pernah ajar benda tu secara detail. Nanti buka YouTube, tulis Ustaz Amin ayat nafas, kan? Jadi maknanya Allah sebut wa nunazzilu minal Quran. Quran ni dia ada penyembuh, ada syifa, kan? Dia ada penyembuh sebab dalam Quran ni ayat-ayat tu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW pernah berubat dengan dua mu'awwazat, iaitu Qul a'udzu bi falaq, Qul a'udzu bi nas, maknanya untuk mana ketika Nabi sakit lah, ditiupkan dan disapukan dekat anggota yang sakit tu.